spesial albino, pepes albino namanya, oke? Okay? Hai hai hai, selamat bosku, welcome to my vlog. Oh, welcome back to my YouTube channel. Oke, okay, hari ini kita mau beli ikan. Jadi kalau udah bawa tas begini, ini kantong ajaib Raymond nih bos. Nih. Kantong aja jadi kita mau ngisi tangki kita yang 2 meter itu kemarin kan bebas udah sisa dikit, jadi gua kuras terus gua pisahin gitu mah karena dia masih kecil. Terus kita mau ngisi tanknya dengan full albino. Kita kedatangan yang pertama nanti ikan, pokoknya ikan albino yang rare. Oke, nanti kita bakal review satu-satu ikannya. Setiap datang satu nanti kita akan bikin terus kontennya, pantengin terus videonya bosku. Tararingku. Oke, okay, bosku, jadi kita mau datengin ikan nih. Sini nanti kita mau fullin ikan albino. Oh my god. Pertama kita mau datengin itu ikan, ikan apa ya? Ikan ini biasa kita, kalian konsumsi ikannya. Nah, untuk filterisasi di sini kita cuman pakai nih ya, tapi mesinnya lihat tuh. Mesinnya 5000 liter per hour. Ukuran tanknya ini 2 meter ya, bos ya. Jadi terus yang kedua tuh pertama masuknya di sini air. Jadi dari sini masuk air ke sini itu cuman apa ya, biofoam atau kapas hitam. Habis itu spon hitam, habis itu ada kristal bio atau biokristal. Habis itu langsung UV. Itu aja sih. Tapi jangan lupa kasih UV ya, karena ini outdoor jadi supaya dia nggak begitu banyak lumutnya. Jadi gitu aja kalau untuk filterisasi. Terus kita mau kasih ikan spesial albino, pepes albino namanya, oke? Okay? Nah, kita lagi nungguin dia, nanti kita kasih tahu ikannya apa. A few moments later. Oke, guys, itu temen gue udah datang, kita tunggu nih ikannya apa. Nah, ini ikannya, ini pemain cana nih, namanya Aldi Taher ini. Ini lihat ikannya nih. Ini size berapa di? 20-an om. Ini size 20-an. Harganya tadi 350 ya. Oke, satu ekor 350, size-nya sekitar 20-an. Kita aklimasi dulu. Aklimasi kurang lebih 5 menit cukup ya? Cukup. Oke, kita aklimasi 5 menit nanti kita lepas. Nanti buat kalian mau request isi apa, komen di bawah ya. Jadi jangan lupa buat subscribe, like and comment. Oke, udah 5 menit kita langsung buka aja. Jadi di sini tuh sebelumnya sudah ada nih, ini besar banget 45 cm ini, sapu-sapu albino. Oh, kita ada Palmas Senegalus albino. Oke, kita lihat nih, kebuka dia. 1 2 3. Wow. Ini ikan pepes bosku. Kita ngerawat ikan pepes albino. Jantung. Tuh, cakep ikannya. Kita lihat tuh. Jadi gua mau sharing sedikit pengetahuan tentang ikan belida atau ikan pepes albino ini. Jadi gini, dia tuh pertumbuhannya sangat lambat, bisa sebulan tuh cuma 1-2 cm. Jadi harganya itu tidak menjamin ya. Kemarin gue beli 350 itu, jujur itu di orang yang udah gue kenal, terus dia mungkin butuh uang atau apa segala macam. Intinya hampir sama metodenya dengan evakuasi yang ada di channelnya bos-bosku. Jadi kita membeli ikan mengganti pakan gitu ya, karena ikan belida ini cukup sulit banget untuk besar. Jadi size 20 itu udah cukup lama ya, bayangkan kalau 1 bulan 1 cm berarti udah 20 bulan dia keep tuh. Dan ikan belida ini banyak tersebar di pulau-pulau di Indonesia termasuk di Pulau Jawa, tapi yang paling banyak tuh di Bangka ya kalau nggak salah ya, di Bangka Belitung, atau ada juga yang Bangkok ya kalau nggak salah ya, ada yang Royal, itu belida Royal. Tapi punya gue ini kayaknya belida Jawa albino. Terus dia punya kelainan genetika albino, jadi ya memang kita khususin buat tank albino. Terus kita nanti mau cari-cari lagi, hunting lagi ikan-ikan albino apa aja. Jadi kalau kalian punya saran, bantu channel ini buat cari-cari ikan, apalagi yang punya albino mau
mau kita evakuasi khusus daerah Bali, nanti bisa langsung DM di Eka Setiawan underscore 26 gitu, atau di Angka Safis itu kalian bisa DM, nanti kita bakal datengin, kita kasih harga yang gak terlalu murah sih. Oke, mungkin itu aja sedikit pengetahuan dari gua tentang ikan belida. Tararingkyu. Oke, sekian dulu video hari ini bosku. Tararingkyu banget udah mantengin video ini. Nanti kalian bisa komen mau diisi apa lagi. Komen di bawah ya, komen di bawah. Apapun yang albino kita bakal isi, ini khusus tank albino. Gua jujur aja bosen bosku sama sisi yang warna-warna. Kita pilih yang putih-putih supaya bersih dan suci bosku. Tararingkyu.